Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube Jagger Auto Gallery. Di sini kita lagi dongkrak mobil Toyota Agya. Ini akan kita ganti velgnya pakai velg HSR ring 15. Kira-kira tampilannya seperti apa? Tonton terus videonya sampai selesai. Velg HSR SC02 ring 15 lebar 8 dan 9. Lubang 8 PCD 4x100 dan 4x114. ET3025 warna black red lips. Ukuran ban 18555 ring 15 aslera PHIR. Ya, ini velgnya sudah dipasangin ban. Tinggal kita lihat proses pemasangannya ke mobil, guys. Sudah terpasang di mobil, tinggal proses pengencangan baut roda. Ini hal yang paling penting, guys, di dalam mengganti velg. Jadi buat kalian yang ganti velg sendiri di rumah, kalian jangan sampai lupa kencangin baut roda. Karena udah banyak kejadian, guys, velg copot dari mobil waktu lagi di jalan. Jadi kalian harus ingat ya untuk ngencangin baut roda. Ya, ini velg depannya. Lebar 8, ban 18555 mendonat, guys. Depannya donat, belakangnya juga tampilannya mendonat ya. Kalau diceperin mobilnya keren banget nih. Belakang lebar 9 dengan offset 25. Ya, banyak keluar, guys. Ini belakangnya banyak banget keluarnya. Ya, ini depannya lebar 8, offsetnya 30. Keluar fender juga, guys. Jadi depan belakang keluar dari fender. Tampilannya keren banget, guys. Apalagi kalau sempat mobilnya diceperin dikit, oh cakep. Warna mobil merah, velg warna merah, keren banget. Ya, ini mobilnya udah kelar pemasangan velg HSR SC02 ring 15. Nah, ini udah naik 4 orang dewasa, kemudian satu anak kecil. Perhatiin bagian belakang, guys. Dengan muatan 4 orang dewasa, satu anak kecil, fokus perhatiin bagian belakangnya ya, velg bagian belakang. Jadi ceper jadinya. Belakangnya jadi ceper. Ya, cakep. Hampir kandas, guys. Keren banget nih. Oke, sekian video kali ini, guys. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.